biji benih yang rajin. Di sebuah taman kecil, ada satu biji benih yang kecil dan comel. Biji benih ini bernama Ben. Setiap hari, Ben ingin menjadi pokok yang besar dan cantik. Pada suatu pagi, Ben terbangun dan melihat cahaya matahari yang cerah. "Saya perlu rajin untuk tumbuh besar," kata Ben. Setiap hari, Ben menghirup air dari tanah dan menyerap cahaya matahari. Minggu demi minggu, Ben mula mengeluarkan tunas kecil berwarna hijau. "Wah, saya sedang membesar," seru Ben dengan gembira. Dia tidak pernah berputus asa dan terus rajin menyerap air dan cahaya matahari. Akhirnya, Ben menjadi pokok yang besar dan hijau, dengan daun-daun yang lebat. Ben berasa sangat bangga kerana dia tahu bahawa usaha dan kerajinannya membuat dia berjaya tumbuh. Nilai moral, kerajinan dan usaha yang konsisten akan membantu kita mencapai kejayaan. Biji benih yang rajin, taman dia bangkit, serap cahaya, minum air, jadi pokok yang kuat. Aku biji yang kecil, di tanah aku tinggal, mahu tumbuh jadi besar, rajin usaha tiap hari. Cahaya matahari dan air buatku ceria. Aku kuat, aku yakin jadi pokok yang berjaya. Kini aku dah besar, daunku hijau berseri. Rajin usaha itulah rahsia jadi pokok paling gagah. Yang rajin di taman dia bangkit, serap cahaya, minum air, jadi pokok yang kuat. Aku biji yang kecil, di tanah aku tinggal, mahu tumbuh jadi besar, rajin usaha tiap hari. Cahaya matahari dan air buatku ceria. Aku kuat, aku yakin jadi pokok yang berjaya. Kini aku dah besar, daunku hijau berseri. Rajin usaha itulah rahsia jadi pokok paling gagah. Pokok paling gagah, pokok paling gagah, jadi pokok paling gagah.